ruang renovasi Mas Bro. Saya kembalikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Abah, terima kasih sudah mau datang dan mengembalikan uang proyek renovasi masjid ini. Terima kasih ya, Abah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Salim. Saya ada yang mau disampaikan menyangkut nama baik Abah dan Umi Marwah. Ada apa, Unang? Ini, Pak. Abah, Umi, sebelumnya saya mau minta maaf karena saya sudah memfitnah Abah dan menuduh Abah korupsi uang renovasi masjid. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya Abah nggak pernah korupsi. Semua bahan bangunan itu sudah sesuai dengan standarnya. Tapi saya yang mengganti karena saya sakit hati sama Abah. Abah tidak bersedia menolong biaya berobat anak saya di rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Unang. Jadi saya terpaksa melakukan ini supaya Abah yang disalahkan. Unang, saya betul-betul tidak menyangka bahwa kamu begitu dendam terhadap Abah. Sungguh, Abah betul-betul tidak sangka. Perlu kamu tahu, Unang, bahwa Abah tidak memberi pinjaman kepada kamu karena uang yang Abah pegang itu bukan uang Abah, bukan. Itu uang masyarakat. Itu uang yang diamanahkan kepada Abah dan harus Abah bertanggung jawabkan. Jadi memang tidak gampang. Abah harus kasih pinjam sama semua orang, gak gampang. Abah harus menjaga kepercayaan orang banyak. Mohon maaf. Abah jadi sedih. Apa benar, Unang? Apa yang kamu katakan? Bahwa kamu tuh fitnah Abah? Ya Allah. Benar. Seperti itu kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abah, kalau memang demikian, Abah, kami atas nama Dewan Masjid mohon maaf, Abah. Karena selama ini kami sudah berburuk sangka sama Abah. Padahal Abah ternyata sudah berbuat baik terhadap renovasi masjid ini. Jadi kami juga berharap Abah untuk bisa melanjutkan proyek renovasi masjid ini. Gimana, Abah? Bagaimana ya, Pak? Saya bukan menolak. Tapi kan belakangan ini warga sudah tidak percaya sama saya. Saya mohon maaf, mohon maaf. Kami percaya kok sama Abah. Ini hanya salah paham aja kan? Iya. Bagaimana, Abah? Kalau begitu tolong diterima ya, Abah ya. Kembali lanjutkan renovasi masjid kami ya, Abah ya. Terima kasih, Pak. Saya akan lanjutkan renovasi masjid ini sampai selesai. Terima kasih atas kepercayaan warga. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu ngapa ngurung? Saya habis digebukin preman. Saya juga diancam mundur. Kalau saya nggak bersihin nama baik Abah. Terus saya terpaksa ngelakuinnya tadi. Wah, nggak benar nih. Hoi, teman-teman, sini. Teman-teman, ternyata si Tarjo jadi korban. Itu semua karena ulah Abah. Mudah-mudahan segera selesai ya, Abah ya. Abah. Kami mau ngundurin diri. Kami nggak mau kerja lagi. Kalau kontraktornya itu masih Abah. Dan kami minta gaji kami kembali. Iya benar. Betul, Pak. Aduh, apa lagi? Pasti deh. Harus pura-pura di depan Salim. Baik. Selesai ini, Abah akan selesaikan secepatnya.
Bener nih, Mbah? Ya, ya. Yaudah, yaudah, yaudah kalau gitu. Sabar. Jadi, enak kan kerjaannya kan? Oh, enak. Mau kerjaan enak lagi gak? Ya mau lah, mau. Emang baik kamu. Pak Bos, pekerjaan apa lagi nih Pak Bos? Nah sekarang kerjaannya bukan ngegamparin orang lagi. Bukan. Pekerjaan sekarang membangun masjid. Hah? Bangun masjid? Masjid? Iya, kita kan preman. Hai. Pak Bos, nih maaf nih ya. Ya. Bukannya kita nolak nih. Kita kan biasa preman di kampung ini. Masa kerjaan kuli kayak gitu? Mana sih? Ya? Bos. Malu isi. Jadi, enggak mau kerjaan enak lagi. Ya mau dong, tapi pekerjaannya masa begitu. Ya udah kalau enggak mau enggak apa-apa. Kalau mau ambil. Maaf, maaf. Sebentar Pak Bos ya. Tinggal sebentar Pak. Iya, iya. Apaan sih? Maju! Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Aduh. Yang bener dulu. Ini apa-apaan? Ini temboknya kayak begini. Ya, Pak, ya. Ini kalau kerjaan kayak begini lagi, saya dipecat nih, nih. Aduh, aduh. Ya, Pak. Alah, ini lagi pakai jatuh-jatuh. Kerja begini aja juga. Bos, ini juga kerjaan kita juga udah paling bagus, Bos. Emang kita kerja kuli? Kita kan kerjanya biasa malakin, Bos. Lagian Bos juga maksa suruh kerja ginian. Gimana ini? Udah cuma ditaruh, bener ditaruh, bener. Iya, iya, iya. Gak ada yang bener. Aduh, aduh. Apa? Cik, Bos. Bos, Bos, Bos. Bos. Tolong, enggak. Tolong, enggak. Tolong, tolong, tolong. Kabur, kabur. Kabur, ayo kabur. Ayo kabur, kabur. Lu deh, kita kabur. Kabur, cuma, cuma, cuma. Tolong. Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim, Abah! Abah! Abah, Abah kenapa, Abah? Pak, Pak, tolong, Pak, Pak, Pak! Ambil batunya, ambil! Ayo, pindahin, pindahin batunya! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah? Abah kenapa ini? Kok? Badan Abah bagian kiri nggak bisa bergerak, Abah. Yang sabar ya, Abah. Kita tunggu sampai dokter datang. Permisi. Dok, kenapa badan sebelah kiri suami saya tidak bisa digerakkan? Maaf, Bu. Hasil ronsen Abah di laboratorium menunjukkan kalau sebagian dari tubuh Abah itu memang tidak bisa digerakkan. Itu akibat tertimpa tembok. Ya. Dok, jadi kumaha dok? Adik saya tidak bisa disembuhkan gitu? Itu membutuhkan waktu. Tapi kami akan berencana untuk menterapi Abah. Insya Allah pasti sembuh. Waduh, apa nggak bisa sembuh secepatnya dokter? Kalau begini kan saya bisa kehilangan proyek dokter.